Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam dan selamat datang di Rumah Budaya Nusantara, Puspo Budoyo. Merupakan suatu kehormatan atas perkenan Bapak dan Ibu berkenan hadir dalam pergelaran ini. Kami mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak terima kasih kepada hadirin serta Bapak dan Ibu yang telah berkenan menyaksikan acara ini dari kediaman Anda masing-masing. Acara malam hari ini diadakan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau yang disingkat KPCPEN. KPCPEN memiliki 3 prioritas. Pertama, Indonesia sehat, yaitu rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi layanan kesehatan. Kedua, Indonesia bekerja, yaitu pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja. Dan ketiga adalah Indonesia tumbuh, yaitu pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. KPCPEN menggelar serangkaian pertunjukan virtual kesenian tradisional untuk menyampaikan berbagai informasi guna membangun pemahaman yang benar, kepercayaan pada upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, serta mengajak partisipasi publik untuk bersama-sama kita mewujudkan kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Bapak, Ibu, dan pemirsa yang kami hormati, saya Novi Suhestu bersama dengan Bambang Kusumaningrat akan mengikuti acara yang istimewa ini sampai selesai. Hadirin dan pemirsa yang kami muliakan, malam ini kami sampai pada pagelaran ke-103 dengan mengangkat cerita Lembayung Kendewo Tresno Putri Mentaram yang akan ditampilkan oleh putra-putri Rumah Budaya Nusantara Puspo Budoyo dan Diklat Anjungan Yogyakarta Taman Mini Indonesia Indah. Acara malam hari ini akan dibuka dengan penampilan tari Monel yang merupakan persembahan murid-murid Sanggar Tari Rumah Budaya Nusantara Puspo Budoyo kelas intermediate. Tari Monel merupakan tari kreasi yang diciptakan oleh Winarto Ikram yang terinspirasi dari tari tradisi berasal dari Jawa Tengah yaitu Jaran Monelan dan Jaran Kepang Dor. Karakter yang dibangun dalam tarian ini yaitu sigrak dan semangat. Pembawaan tari Monel yang lucu dan unik dalam bentuk dan teknik gerak memberikan ciri dan gaya yang identik. Bapak, Ibu, dan pemirsa yang terhormat, kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk tari Monel. Thank you.
Inilah pagelaran Ketoprak Lembayung Gendewo Tresno Putri Mataram. Perjalanan hidupnya akan menorehkan sejarah harum di bumi Mentaram. Perkenalannya dengan Mas Rangsang yang sejak kecil berguru di Padepokan Jejeran mengantarkannya pada perjalanan penuh liku. Rasa cinta tumbuh di antara keduanya. Sehingga pada saatnya Lembayung tahu jika Mas Rangsang adalah putra Panembahan Hanyokrowati, Raja Mataram. Cinta yang tumbuh terhalang oleh kasta yang berbeda. Lembayung menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa bersama Mas Rangsang. Namun kecintaannya kepada Mataram tidak pernah luntur. Saat Mas Rangsang naik tahta menggantikan mendiang ayahnya dan memutuskan untuk menyerang VOC di Batavia, Lembayung turut angkat senjata. Sangat jelas perintah Sultan Agung kepada prajurit Mataram, Mukti Utowo mati. Cinta yang tulus, yang dirajut sejak di Padepokan Jejeran dan kandas karena perbedaan, tidak membuat Lembayung menjadi pecunda. Lembayung adalah kendewa dengan anak panah cinta yang mampu menaklukkan lawannya. Bagaimana kelanjutan cerita ini? Bapak Ibu, pemirsa, marilah kita bersama menyaksikan Ketoprak dengan judul Lembayung Gendewo Tresno Putri Mataram. Terima kasih.
Wah, kok kaya durung tau wano padha gembruduk ana ing jejerah. Iki ana pari gawe apa? Nuni nggih. Kula nuwun. Kula sak brayat menika saking Brang Wetan ki seko Brang Wetan. Nggih, kok dhisik. Sing dadi tetua tuanggane sapa kowe? Kula. Jenengmu sapa? Kula pun Sambang iki. Sambang. Nggih. Terus tekan jejeran iki ana pari gawe apa? Ada perlu apa datang ke jejeran? Kula sak brayat menika nyuwun pangayoman ki dumateng desa jejeran Mataram mriki. Lho, sebabe amargi ing Brang Wetan kondisinya sedang tidak aman ki. Podoles dulure gontok-gontokan. Masalah sedikit saja menjadi masalah besar. Sering terjadi perselisihan. Inggih. Di Brang Wetan. Inggih. Makanya kula sak brayat menika dateng ke desa jejeran Mataram mriki nyuwun pangayoman supaya kehidupan kita lebih baik. Arep padha ngayom di wilayah jejeran sini. Nggih. Sambang? Nggih. Ada berapa semua warga? Semua sekitar 30 orang. 30 orang. Nggih. Ngene ya. Aku minangka sing dituwake ana ing jejeran kene. Nggih. Aku nampik atau menolak apa yang menjadi permintaanmu juga tidak. Nggih. Namun aku sendiri juga belum bisa menerima. Karena segala sesuatu di jejeran ini harus saya bicarakan kudu tak paresehake marang sesepuh ing jejeran utamane Ki Ageng jejeran. Nggih. Mula disarehke anggonmu padha ngenteni ing mengkene putusane ngentenono ya. Nggih. Weh. Datang dengan raut muka yang sepertinya kurang bergembira. Kilurah, sampun ngantos wonten yang sepuh tuwo tuwas berabas kokean ampas. Kilurah, sampianiku satunggaling pepunden ingkang kangge panutan semua para rakyat-rakyat jejeran. Kilurah, sampun ngantos panjenengan menika tumindak karep panjenengan. Menawi wonten perkawis monggo kula atur musyawarah. Kilurah, sampun ngantos panjenengan nindakaken menopo ingkang dados kersa panjenengan mung sautul sampean. Kose nanti dulu. Nggih. Kowe iki bocah nom. Ya. Nggih. Kowe iki bocah nom. Mongko aku ki sing sepisan dituwake ana ing jejeran. Yen ana bab sing pancen ora dadi pasar rujuk ing atimu. Mbok ya kandha sing temata ora mung waton bisa kandha ing atasene ngarepe wong tuwa kok tanpa nganggo tata krama. Nek perkara tekane wong-wong saka Brang Wetan iki. Nggih. Aku ki urung nampa kok kowe wis kandha sing ora-ora iki karepmu ki kepiye? Kula ngertos gelagat pasemon jengan tika kilurah. Pasemon sing piye? Panjenengan kedah menggalih. Kedah mikir wonten ing jejeran menika kathah semua penyakit yang datang. Apalagi
jejeran ini ke bawah pemerintahan ing Mataram. Nek sampean ngumpulne botah-botah niku mongko. Niki masanya masa pandemi. Gerombolan-gerombolan itu kan tidak aku boleh. Aku ngerti yang perkara kuwi. Menawa kahanan iki lagi ora tentrem. Ya, lah kahanan iki lagi kahanan sing ora tentrem wis ana.